Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi Galing Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan kalian tinggal pilih buat proyek. Nah di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 15:03. Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali saja ke awal dan klik saja tanda plus di bawah, pilih saja bagian media dan tambahkan saja untuk foto kalian yang ukuran 1:1 ya guys ya. Nah jadi di sini tuh untuk awalan kayak mentahannya gitu guys. Nah contoh saya menggunakan foto yang ini aja. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai ke bagian sini guys, detik 7:10 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian tinggal kembali ke awal dan kalian tinggal klik tanda plus di bawah lagi, pilih bagian teks dan kalian tinggal tulis saja teksnya ya seperti ini guys. Bus, koma, bus apa yang keren gitu guys. Nah jika sudah, tarik aja yang bundar hijau ini seperti ini dan pilih bagian pojok kanan atas ini yang abu-abu, ubah jadi putih. Yang bagian roboto regular kalian klik saja dan kalian tinggal ubah saja fontnya ya. Nah saya menggunakan font yang ini. Kalau kalian mau beda boleh, kalau mau sama kalian tinggal pilih saja, lihat semua font, pilih pencarian, kalian scroll aja langsung ke atas dan pilih yang ini guys. Nah ini ya, Roboto Black. Jika sudah, kalian pilih saja pojok kiri atas ini sekali klik supaya teksnya ke tengah. Jika sudah, kalian checklist di pojok kanan atas ini ya dan kalian pilih saja bagian border, aktifkan. Untuk yang 4 di bawah ini jadi 1,5 dan yang di bawah ketiga ini kalian klik, aktifkan untuk bayangannya. Jika sudah, kalian tinggal kembali, pilih bagian move, geser aja ke atas ini. Nah paskan di tengah sini ya. Nah kayak ada garis merah itu berarti sudah pas tengah guys. Jika sudah, pilih yang ketiga, kalian zoom. Nah untuk ukurannya saya kurang lebih pakai seperti ini guys, 11:90. Jika sudah pilih yang ini, dan kalian duplikat satu layer atau gandakan satu layer ya. Klik saja yang di atas, pilih bagian move, geser ke bawah sini guys. Nah di sini. Jika sudah kembali, pilih bagian edit text, hapus semua teksnya. Dan kalian ganti sama buset gitu ya. Apa ya? Nah di situ buset. Dari kalian aja sih, di sini saya tulis isi sendiri aja, soalnya nanti mau saya bikinkan preset ya. Nah, di situ kayak gimana ya, buset gue keren gitu, buset apa ya, pokoknya kerennya tuh kayak di TikTok lah gitu guys ya. Buset bapak gue keren gitu, apalah gitu ya, dari kalian aja gitu bebas. Jika sudah, kalian tinggal checklist aja di pojok kanan atas ini guys. Nah, ini kan udah jadi untuk mentahannya. Kalian tinggal perpanjang dulu teksnya dua-duanya, klik tahan sampai checklist. Perpanjang sampai di bagian detik 7:10 menggunakan yang ini. Nah ini kan sudah panjang, kalian tinggal checklist juga untuk bagian fotonya yang di bawah ya. Dan gabungkan aja menggunakan di tengah atas ini guys, kalian klik aja ya. Nah jika sudah jadi grup, kalian tinggal... Iya guys, sebelum dijadikan grup ya guys ya, kalian kembalikan dulu menggunakan yang ini jika sudah terlanjur. Nah kalian klik dulu bagian teksnya, pilih bagian blending, tandain di awal sini. Dan di bagian detik 6:15 ubah jadi 0. Kembali yang di atas juga ya. Nah jika sudah, kalian tinggal kembali aja. Nanti tuh hasilnya bakal kayak gini guys, hilang ya teksnya. Dan jika sudah, kalian tinggal checklist tiga-tiganya, gabungkan deh. Nah jika sudah digabungkan, kalian tinggal klik saja bagian grupnya, pilih bagian move, kalian pilih yang ketiga, tandain di bagian detik 5:16 dan di bagian detik 6:15 kalian tinggal zoom aja sampai 1500 ya. Sampai 2000. Apa ini guys? Nah, kayak gini lah kurang lebih guys. 1950-an ya kayak gini. Mau lebih juga nggak apa-apa sih, sedikit.
Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali aja. Di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full. Dan kalian tinggal kembali di bagian detik sini guys. 1.20 atau 1.15 deh. Kembali, kalian pilih bagian blending, tandain di sini, dan di awal jadi 0. Nanti hasilnya bakal kayak gini ya. Nah, ini udah jadi. Jika sudah, kalian tinggal masuk saja di bagian sini guys ya, detik 6.15. Klik saja bagian grupnya. Kalian tinggal pilih bagian efek. Kalian tambahkan saja efek ya. Pilih saja motion blur guys, di tengah sini ada. Kalau nggak ada di tengah, kalian pilih bagian blur. Dan pilih buram gerak ya atau motion blur. Nggak usah diubah, kalian tinggal kembali. Tambahkan lagi efek. Pilih saja bagian mate mask atau key. Dan pilih yang luma key. Nah, kalian tinggal tandain aja di bagian sini. Dan di bagian sini jadi 0. Jadi 1000 ya guys ya, di awal sini tuh 0, di akhir jadi 1000. Jika sudah, masuk aja di bagian detik 6.15, klik tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan pilih saja foto kalian guys yang beda. Contoh saya menggunakan foto yang ini ya, yang ukuran itu 9:16 guys. Nah kayak gini contohnya. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang sampai ke bagian detik 10.27, kembali di awal sini, pangkas dulu. Dan ini foto yang di atas, tahan geser ke bawah. Jika sudah, klik saja foto yang di bawah itu. Kalian tinggal pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di bagian akhir, dan di awal kalian zoom sampai 1500 ya. Nah, kayak gini. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, dan kalian pilih yang ketiga. Coba kita cek. Yang keempat aja deh. Nah, kayak gitu ya. Jika sudah, kalian kembali aja. Klik saja foto yang ini guys ya, di sebelah kanan atas. Pilih bagian move, kalian pilih yang ketiga. Tandain tahan ke awal. Di sini kalian zoom sampai 1320-an ya. Nah, kayak gini. Mau lebih dikit juga nggak apa-apa guys. Jika sudah, tandain di sini. Di sini. Di sini. Di sini, dan di akhir sini. Nah, untuk di sini guys ya, di bagian detik 9.03 ubah jadi normal fotonya seperti semula. Jika sudah, di bagian paling akhir ini juga. Nah, jadi itu kayak gini nanti ya. Dia tuh bakal di sini di zoom kayak gini. Di sini nanti kecil lagi, zoom lagi, kecil lagi di akhir. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih next sedikit aja. Untuk di bagian sini, pilih yang kedua, kasih seperti ini. Di sini ke yang ketiga lagi, kasih next sedikit aja. Dan di akhir sini, pilih yang kedua, kasih seperti ini lagi. Jika sudah kembali, pilih yang kedua, tandain di awal, detik 9.03. Untuk di sini ubah jadi minus, jadi plus 5. Di sini tandain, di akhir jadi 0. Untuk kurvanya sama, yang kedua kayak gini. Yang di awal sini, ketiga kayak gini guys, sedikit. Jika sudah kembali, dan kalian tinggal pangkas aja ya semuanya sesuai bit. Klik saja foto yang di bagian detik 9.03, pilih bagian move, pilih yang kedua, tahan ke awal, pilih yang ketiga, tahan ke awal untuk keyframe-nya guys. Nah ini udah jadi ya. Nah nanti tuh kayak gini dia. Oke, jika sudah kalian tinggal tambahkan lagi foto di sini guys, di bagian detik 10.27. Nah contoh saya menggunakan foto yang ini. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang sampai ke bagian detik 14.14. Kalian tinggal kembali di awal, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di sini, dan di sini. Kalian tinggal zoom sampai 1320-an kayak tadi ya. Nah, jika sudah, tandain lagi di sini, di sini, di sini, di sini, dan di akhir ini. Untuk yang di bagian akhir, ubah jadi kecil. Atau jadi normal fotonya seperti semula. Di bagian sini juga. Nah jika sudah kalian tinggal masuk aja di tengah sini. Kalian tinggal pilih bagian kurva. Pilih yang ketiga, kasih next sedikit lagi kayak tadi. Sebelahnya kalian pilih yang kedua kayak gini. Ketiga. Kedua.
Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali aja. Pilih yang kedua, kalian tinggal masuk di bagian detik 12.20, tandain. Di sini jadi minus 5, kebalikannya ya dari yang tadi. Dan untuk di bagian sini tandain, di sini jadi 0. Nah, untuk di sini kalian tinggal ubah kayak gini kurvanya. Di sini yang ketiga kasih naik sedikit. Nah, ini kita tinggal pangkas lagi ya semuanya, guys. Ini tuh simpel banget ya, guys ya. Kayak gitu doang tutornya. Nanti yang di awal ini jangan lupa kasih ke tahan di awal supaya nanti dia tidak kaku ya. Nah, ini udah jadi, guys. Kita kembali di awal, kita klik fotonya. Kalian pilih bagian efek, tambahkan efek ubin di tengah sini ada. Kalau nggak ada di tengah, pilih bagian distorsi dan kalian pilih ubin ya. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi, pilih saja bagian motion blur atau buram gerak, guys, di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih bagian ombang-ambing di bagian move ya. Sudut 90 di awal. Di akhir jadi minus 90, guys. Untuk bagian frekuensi, kalian tinggal ubah saja menjadi sekitar 30-an. Magnitude 0 di akhir. Dan di awal jadi 80 ya. Tahan ke awal. Kembali, dan kalian tinggal pilih saja bagian yang ini. Kalian tinggal salin satu layer. Kembali aja. Klik tahan sampai checklist. 4 foto di atasnya. Dan foto yang panjang ini, guys. Jika sudah, langkahin saja ke bagian foto yang ini ya, yang beda. Checklist saja sampai 6 foto di atasnya. Yang berapa ini, guys? 5 ya. Sorry, guys. 5 bukan 4. Nah, jadi 5. Jika sudah, kalian pilih yang ini. Pilih yang ini. Hapus yang ini dengan yang ini. Jika sudah, tempel. Nah, otomatis dia udah ketempel ya. Jika sudah, kalian klik saja foto yang ini, guys. Yang panjang ini, yang ada efeknya. Pilih bagian efek. Kalian tambahkan saja efek, guys. Pilih saja bagian move. Dan pilih ayun atau swing. Nah, untuk bagian ayunnya, untuk frekuensi ubah jadi 1. Bagian sudut satunya ubah menjadi minus 2,5 untuk di awal. Tandain tahan ke awal, di akhir jadi 0. Sudut 2 juga 2,5 di awal. Di akhir jadi 0 ya. Jika sudah kembali, kalian tinggal pilih aja bagian yang ini ya supaya cepat. Salin satu layer, kembali, klik tahan sampai checklist 4 foto di atasnya yang belum ada efeknya. Dan semua foto yang di belakang ini, guys, yang paling akhir ya, 5 foto di akhir ini. Pilih yang ini juga sudah, kalian pilih yang ini, hapus yang ini dengan yang ini, jika sudah, tempel. Nah, nanti tuh kayak gini ya. Oke. Nah, jika sudah, kalian tinggal masuk di akhir, klik tanda plus di bawah. Pilih saja yang kotak dan pangkas di paling akhir, guys. Pilih saja titik-titik di atas dan kalian regangkan. Pilih color and fill, pilih yang ini. Dan kalian tinggal pilih saja bagian yang hitam di bawah ini ubah jadi putih. Putih sebelah kanan bawah jadi hitam. Tarik aja yang hitam di bawah ini seperti ini ke bawah. Nah, kayak gini. Untuk yang hitam di atas, yang putih di atas geser ke bagian atas seperti ini, guys. Nah, jadi seperti ini nanti ya. Jika sudah kembali aja, kalian tinggal perpanjang ini sampai ke bagian detik 14. Nah, kalian tinggal pilih bagian blending, tandain di sini, dan di akhir jadi 0. Ini tahan geser ke bawah ya. Nah, jika sudah, kalian klik saja foto yang paling atas, pilih bagian blending, tandain di awal, dan di akhir ini jadi 0. Nah, nanti itu hasilnya biarkan kayak gini, guys. Oke? Jika sudah, kalian tinggal kembali aja ke bagian foto yang awal ini, guys. Yang ini, kalian klik fotonya, pilih bagian efek, kalian tambahkan saja efek, guys. Pilih saja bagian move, dan pilih pemindahan acak ya. Nah, untuk bagian magnitude-nya ubah jadi 0, tandain tahan ke bagian akhir, dan di awal itu jadi 75 ya. Nah, tahan ke awal. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full aja. Kembali, untuk scatter juga, guys, 0 di bagian akhir. Di awal jadi 75 ya. Nah, untuk bagian kurvanya fullkan aja. Nanti itu hasilnya kayak gini. Oke. Nah, ini kasih full kayak gini aja deh kayaknya. Nah.
Nah, oke, okay. Untuk bagian evolusi di sini kalian tinggal tandain juga ya, evolusinya di akhir sini 0 dan di awal sini jadi 75 juga, guys. Nah, tahan ke awal. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full. Ini full ke atas ya. Ini juga guys, yang ini juga semuanya kasih full ke atas ya. Nah, kalian tinggal ulang aja misalnya tadi tuh kayak gini, kalian ulang aja kayak gini ya. Jika sudah kembali, nanti tuh hasilnya bakal ngetot kayak gini ya untuk di awal. Dan kalian tinggal pilih saja titik 3 ini jika sudah, salin aja satu layar, salin aja efeknya. Sorry guys. Salin aja efeknya kembali dan kalian tempel di semua foto yang panjang-panjang ini ya. Nah, di sini juga dan di bagian sini juga. Oke, ini udah jadi itu kayak gini. Nanti jika sudah kalian kembali ke bagian paling awal ya guys ya. Kalian tinggal tambahkan saja efek CC atau coloring, saya sudah sediakan di pin komentar guys. Nah, yang ini ya kayak biasa aja untuk efek CC-nya. Nah, ini kalian tinggal klik tahan sampai checklist saja semuanya. Pilih yang ini jika sudah, kalian tinggal salin aja kembali dan pilih proyek yang paling atas kalian buat. Kalian tinggal pilih yang ini dan tempel 5 layer. Ini kalau misalnya ada 7, tempel aja 7-7-nya, guys. Nah, ini kalian tinggal perpanjang sampai ke sini ya. Nah, ke bagian detik 14-14 menggunakan yang ini. Jika sudah kembali aja. Nah, ini udah jadi ya kayak gini aja. Kalian pilih pengaturan di atas 30 jadi 60 dan ekspor. Okay guys, mungkin sekian video saya. See you the next time.